Di sebelah kanan saya kita ada si cantik manis, Sharvina. Congratulations. Hi. Okay. Thank you. Maybe first of all kita nak tanya Sharvina lah. Berpuas hati tak dengan prestasi you dan rakan-rakan? Manakah ini game terakhir you guys untuk edition kali ini kan? Yes. Yes. So how do you feel? Okay. Kalau nak katakan untuk prestasi, Perak boleh buat lagi better. Tapi menang tu okeylah. So itu cukup. Tapi boleh lagi perbaiki kita orang punya mistake, macam shooting, passing dekat tengah tu semua kena perbaiki. Okay, untuk next edition nanti. Next kan? Okay, kalau sebelah Lily ada GA Pasukan Perak, sebelah saya pula ada GA Pasukan Kedah, iaitu Siti Aisyah. Aisyah, tahniah untuk malam ni. Thank you. Alright. Okay, Aisyah, kalau kita tengok tadi di kuarter pertama dan kuarter kedua, permainan Kedah agak konsisten. Tapi di permainan di kuarter ketiga dan keempat, apa yang terjadi sebenarnya? Sebab jurang semakin besar dan kita tengok especially di bahagian shooter sendiri lah, agak struggle untuk dapatkan bola. Center court sangat susah untuk passing kat dalam. Apa yang jadi sebenarnya? Okey, kalau kita tengok untuk first quarter, dia punya gap tu sikit saja. Tapi bila start dengan orang kata apa, dia dah macam buat mistake. Sebenarnya dia bukan apa, tapi sebab team tu sendiri, kita sendiri ni dia buat mistake. So bila once kita dapat mistake, mungkin saya rasa teammate saya sendiri dia down lah, mungkin lah. Sebab tu dia buat mistake tu. Tapi so far saya masih bangga walaupun kami duduk tangga ke 7. Tapi kami cubalah main sehabis daya. Orang Kedah kata pulun lah. Pulun. Mesti pulun sampai yang terakhir. Sebab esok pun saya ada lagi satu game kan? Saya rasa ada lagi satu game, betul? Kedah habis lah. Yes. Okay. Sebab Kedah dah habis game kan, Fana kan? Kalau nak diikutkan dengan prestasi musim lalu, Kedah agak turun sikit untuk prestasi untuk edisi kali ini. Mungkin Aisyah nak kongsikan sikit pengalaman untuk bermain edisi tahun ini? Okey, bagi saya prestasi tu untuk pendapat saya lah, dia tak menurun. Cumanya kita ada 15 player. Tapi dalam setiap minggu ni, kita rotate. Kalau Lily tahu, Kedah ni dia turunkan mostly budak-budak junior. Jadinya coach kita letak setiap minggu tu orang yang baru. Sebab bagi kami, kemenangan tu of course nombor satu. Tapi kita cuba bagi peluang dekat budak-budak baru untuk menonjol. Jadi minggu ni kebanyakannya muka baru jugalah. Yes, exposure untuk muka-muka muda kan Aisyah. Okay, Sharvina. Maybe Sharvina boleh komen sikit mengenai gameplay yang ditunjukkan pasukan lawan Kedah Sunshine tadi. Ada rasa macam, yelah, penat tak dengan cara mereka bermain tadi? Okay, dengan Kedah tadi agak fight. Macam first quarter dengan second quarter. Sebab disebabkan nak jauhkan skor tu, kita all out untuk first and second quarter tu. And coach punya VC nak masukkan semua untuk main. So first dengan second tu kena struggle lah untuk jauhkan skor. Kalau nak bandingkan gameplay, dua-dua sama. Tapi maybe sebab mistake and sini mistake tu, maybe kita orang dapat jauhkan skor. Sempat rotation tu semua berlaku tadi. Yeah, okay. Okay, Sharvina, mungkin boleh kongsikan jugalah ini penampilan kedua anda dalam edisi yang kedua. Mungkin pengalaman anda selaku pemain di Suka NSL 2022 ni. Sorry. Okay, nampaknya Sharvina tak dengar sebab bunyi ni ya. Penyokong-penyokong Sharvina. Kongsikan pengalaman Sharvina terlibat dalam dua edisi NSL. Okay. Pengalaman saya, saya dapat tingkatkan saya punya prestasi dari first edition. Combine dengan semua player dalam team saya. Dapat friendly match dengan banyak team. So dari situ saya punya pengalaman and gameplay saya pun dapat nampaklah saya punya prestasi itu meningkat. And including my team also. Tapi ada lagi yang kena perbaiki. Yes, it's a good platform untuk you juga, yes, as a player kan. Very good. Alright, thank you so much Sharvina dan juga Aisyah. Balik ni boleh rehat. Nanti mungkin boleh datang esok untuk support kawan-kawan lain pula and final nanti kan. Alright, thank you guys. Thank you. Itu dia guys perkongsian kedua-dua pemain daripada kedua-dua pasukan ini.